Halo teman-teman, kembali lagi kita di channel saya seperti biasa. Nah, di umur 35 hari ini kita tadi habis melakukan pemupukan, langsung kita melakukan penyemprotan teman-teman. Jadi di tempat saya ini hujan terus-menerus teman-teman. Jadi kita akan mempertahankan fisik daun ini supaya tetap hijau, subur, agar menunjang pembesaran buah ini teman-teman ya. Jadi di sana saya sudah menyiapkan fungisida, nanti bisa disimak cara penggunaannya. Kita tunjukkan dulu ini daun melonnya selama ini. Nah, di umur 35 hari ini masih terlihat segar ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, padahal ini normalnya kalau tidak diantisipasi sesering mungkin ini sudah kena teman-teman, karena kita tahu sendiri musim hujan rentan kena daun, maksudnya jamurnya itu rentan kena jamur ya. Mudah-mudahan ini sampai finishnya seperti ini, kita harapkan seperti itu teman-teman ya. Jadi kemarin juga saya informasikan di sini pucuk utama sudah saya potong teman-teman ya, karena kita tidak mengharapkan lagi pertumbuhan, jadi sudah kita potong ini pucuk utamanya. Jadi pemotongan itu melihat kondisinya teman-teman. Jika memang sudah melakukan penyaksikan buah dan dipastikan buah itu sudah itu yang akan dibesarkan, jadi boleh ditopping pucuk utamanya ya, supaya nanti nutrisi yang kita berikan hari ini terutama ya langsung fokus ke buah, tidak lagi ke pertumbuhan. Nah, di sini juga kemarin ada satu yang saya cabut karena kena virus keriting teman-teman. Jadi satu polybag saya cabut dan syukurlah tidak menular di tanaman yang lainnya, dan ini masih tetap subur ya, tubuhnya sudah ada besar itu teman-teman. Dan dari segi daun ini sangat menjunjang untuk pembesaran buah teman-teman. Ini juga semua sudah dipotong pucuk. Kemudian ada di sini di barisan yang satu polybag satu pohon ini ada dua tanaman yang tidak mengeluarkan buah ya, karena lupa dia saking suburnya. Jadi untuk pemupukan kali ini saya hentikan, saya tunggu nanti kalau sudah berbuah. Nah teman-teman, ayo kita langsung melihat apa yang akan saya semprotkan hari ini. Untuk jamur kita menggunakan bahan aktif Ajoxys Turbin, dan untuk lalat buah kita menggunakan Alika. Ini bahan aktifnya apa, kecil sekali tulisannya, Timak Topsang, kecil teman-teman, baca sendiri ya, pokoknya ini Alika, susah saya bacanya ini. Dan untuk ulatnya Emamectin Benzoat ya, dilibas semua sama ini kalau ada ulat. Oke, untuk dosis ini untuk obat jamurnya ini 1 mili per liter ya, saya samakan aja teman-teman ya, kita samakan aja karena untuk ulat tidak ada sebenarnya, untuk jamur kita bisa melihat sendiri ada kemungkinan kan, tapi kita tekan juga lah, kita kasih 1 mili. Dan untuk lalat buah yang paling rawan ini juga tetap kita kasih 1 mili. Oke, kita aduk di sini nanti ya, supaya mudah teman-teman. Kalau kita menggunakan satu tangki ini airnya, jadi kita masing-masing menggunakan satu tutup aja teman-teman, satu tutup ya. Jadi begitu teman-teman, kalau misalnya ini katanya obatnya yang paling bagus, boleh juga ini dikurangin setengah tutup ya. Kalau ini tetap satu tutup teman-teman, karena ini selain bagus, ini juga kantongnya juga bagus ya, kalau banyak-banyak jadi pemborosan. Oke, karena ini udah sisa kemarin, jadi akan saya habiskan ini teman-teman. Oke, kita larutkan ya. Ini kita sudah melarutkan di sini bahan aktif Ajoxys Turbin sama Alika tadi. Kita akan menambahkan, oh ini Ajoxys Turbin ini kental teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan perekat karena lagi kosong bahan perekatnya, tidak saya beli. Namun kalau teman-teman punya, langkah baiknya dikasih perekat teman-teman, biar kuat pestisidanya. Oke teman-teman, ini ketiga pestisida tadi sudah saya larutkan di sini, kemudian kita tambahkan di tangki, kita isi sampai full ya teman-teman. Nah, sudah siap digunakan teman-teman, aduk-aduk seperti ini dulu supaya merata. Kemudian dicampurkan, maksudnya disemprotkan ke seluruh permukaan tanaman. Nah, teman-teman ini ya. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan penyemprotan ke seluruh permukaan daun dan buah.
Dan saya ucapkan terima kasih. Sukses selalu untuk Anda semua.